Kamu ramah. Iya, saudara Sarbini tidak terlepas. Sama Sulaiman tidak terlepas. Ayo leseklah. Ada Rizky. Yuk kita saksikan. Inilah RGB Bula mencoba menggubrak pertahanan dari saudara. Tata gunting bombang masalangan. RGB bertahan. Ada Vicky terlepas dari pertahanan Rizky, juga terlepas di pertahanan Rosmin pertama dari Vicky. Terlepas kembali, mudah terpental pertahanan di Rosmin kedua. Sekaligus tiga personil terlepas saudara. Masih dari Sata Gunting bombang masalangan. Ada Sulaiman, Rizky, terlepas saudara Paujan di Rosmin pertama. Oh, terpontong-pontong saudara. Berhasil membongkar pertahanan Rosmin kedua dan pertama. Ada Paujan di sana. Mungkin terpental, kapten dari Sata Gunting. Masih RGP. Oh, saudara Sarbini. Mencoba membangun jalan saudara. Gerakan-gerakan adilat pun sudah dilakukan saudara. Inilah yang saya kembali. Bapak gunting bombang masalangan, ajaran saya tidak dilakukan saudara. Oh, namun sang kapten. Ada Muhammad di sana, sedang ngabisi. Sulaiman, ada Tahlul, sudah terlepas Rizky, Fauzan. Oh, lesekan-lesekan dari RGT sudah terlepas saudara. Cukup berbahaya sekali. Inilah Mas Fauzan nomor punggung 100. Ada Sulaiman. Wow, Mas Sulaiman berhasil membuka pertahanan di Rosmin ketiga. Ada Rosmin yang dilakukan saudara. Oh, apa yang terjadi? Menghasilkan tukar jajak kembali dari sesak kunting saudara. Ancang-ancang tidak dilakukan. Masih dari Sasa Gunting terlepas. Lengkaplah. Ayo. Oh, tinggal satu pemain lagi saudara. Lesek ayo. Lengkapi otak yang berlebih tujuh pada malam hari ini. Di depan mencoba membayang-bayang saudara Bibi. Cukup rapat pertahanan dari Bibi dan saudara. Kucing dan saudara membangun serangan terlepas. Ya, serangan-serangan sudah dilakukan oleh Sasa Gunting dan saudara. Adi Lotman dilakukan. Ada nomor punggung 7 yang dihadapi oleh saudara Bibi dan saudara. Satu-satu. Kembali serangan dilakukan oleh Sasa Gunting. Masih dari Sasa Gunting saudara sudah terlepas. Nomor punggung 2 dari pertahanan saudara Rizky. Masih dari Sasa Gunting saudara. Mencoba memberi ancang-ancang membayangi saudara Rizky. Sudah terlepas sekaligus 2 personil.
dari Sasa Gunting dari pertahanan Lutman pertama. Hancur kembali pertahanan dari RGP pada malam hari ini. Berhasil menjadi jantung pertahanan ke Lutman ketiga. Kembali serangan dilakukan. Sudah terlepas dari pertahanan saudara Salul selaku pertahanan di Lutman ketiga. Serangan kembali dilakukan. Coba membayang-bayang saudara-saudara Sardini terlepas saudara. Serangan balik dilakukan. Serangan balik dilakukan oleh Sasa Gunting terlepas. Cukup berbahaya saudara-saudara. Nomor punggung 2 lampu merah yang dinyalakan kembali oleh 2-1 di babak pertama. Masih dari tim Kalimantan, Matang-Matangan saudara. Terlepas satu pemain di lapangan pertama. Masih dari Sasa Gunting. Oh, namun saudara tukar jaga kembali. RGP ada Muhammad terlepas, ada Sulaiman Tahlul disusun kembali oleh Sardini nomor punggung 11. Coba saat ini ada Lutman dengan nomor punggung 4 saudara. Di depan masih membayang-bayangi ada Paujan Muhammad. Oh, saudara Paujan juga terlepas. Juga ada Sisi. Sudah mengobrak-abrik pertahanan dari Muhammad Sulaiman berhasil saudara. Serangan balik yang dilakukan berhasil membuka pertahanan dari nomor punggung 11. Selagi pertahanan di lapangan kita saudara. Ada Salul. Dari RGP membawa serangan ke saudara. Serangan balik tidak dilakukan. Coba Abdul Rahman. Kembali Sasa Gunting membangun serangan. Angkat-angkat yang sudah dilakukan. Ada nomor punggung 4 saudara. Nomor punggung 7 sudah terlepas dari pertahanan saudara Bibi. Coba nomor punggung 3 membayang-bayangi. Memberi ancang-ancang sudah terlepas dari pertahanan Lutfi pertama. Dua pemain terlepas saudara. Terlepas kembali. Lepas begitu saja. Mungkin ada Lutman yang dilakukan oleh Sasa Gunting pada malam hari ini. Membuka RGB menghadapi pemain-pemain terbaik. Sudah terlepas dari pertahanan sebelum. Satu pertahanan Lutman ketiga. Oh, kembali terlepas dari pertahanan nomor punggung 8. Masih RGB membangun serangan sudah terlepas. Rizky ada Rizky di sana ada kawan dengan Murahma terlepas saudara Bojan. Oh, terlalu ke depan saudara Sardini. Masih dari Sasa Gunting sudah terlepas nomor punggung 7. Masih membayang-bayang itu saudara. Coba membongkar
kanan. Lonceng pertama sudah terlepas di lonceng kedua. Dua personil. Di depan ada nomor punggung 6 sudah terlepas. Masih tetap gunting dan saudara. Kembali serangan dilakukan. Ayo Tegor. Kembali dari Arjuti. Lepas saudara Fauzan. Disusul kembali oleh saudara Fisi. Lalu Rizky. Ya, sudah 4 pemain. Inilah lesekan-lesekan dari Arjuti. Ada Fauzan mencoba membuka pertahanan di lonceng ketiga. Terlepas Sulaiman nomor punggung 08. RGP membangun serang balik ke saudara. Terlepas kembali. Ya, berbondong-bondong pemain dari RGP. Kembali membangun serang ke saudara. Sulaiman terlepas. Isi. Wow. Lampu merah dinyalakan oleh RGP. Yuk kita saksikan ada shooting bersama dengan Sardini. Membuka hari ini. Menjadi imbang. Kuat sama kuat. Di babak pertama full A. Baru serangan dilakukan oleh RGP. Terlepas. Lalu ada Sulaiman. Di depan ada Foden mencoba membayang-bayang nomor punggung 3 untuk membuka pertahanan di los. Tunggu ke depan. Nota terpental di dari los. Nama saudara Siti. Kembali dari tata gunting sekarang. 3 pemain terlepas dari pertahanan losmen pertama. Ada nomor punggung 4 kerjasama dengan nomor punggung 2 mencoba membayang-bayangi. Tidak terlepas nomor punggung 3 di losmen pertama. Lengkaplah adu losmen yang dilakukan oleh Sosa Gunting. Kita saksikan. Oh ternyata Rizky. Oh lepas saudara-saudara. Dari pertahanan Rizky selaku pertahanan di losmen kedua. Berhasil menyeret jantung pertahanan ke losmen terakhir. Serangan balik dilakukan oleh Sasa Gunting. Masih Sasa Gunting. Ada nomor punggung 4, nomor punggung 6. Serangan balik dilakukan saudara. Namun masih ditahan oleh saudara Sulaiman. Laku tahanan di losmen keempat. Terlepas kembali. Cukup berhati-hati sekali dari Sasa Gunting. Nomor punggung 2. Pemain yang cukup berbahaya. Namun masih dilepas dari pertahanan Sulaiman saudara. Berbahaya sekali. Lampu merah dinyalakan oleh Sasa Gunting. Kembali
kerja keras yang dilakukan oleh saudara Rizky. Lampu merah yang dinyalakan saudara. Namun saudara Rizky kembali dari RG Tim Pengawas Serangan. Rahmat, ada Vicky, coba membayang-bayangi saudara. Terjaga kembali. Dari Rasa Kucing Pengawas Serangan. Senjata kuih dengan Anoro Anambo Jum. Kembali serangan dilakukan saudara. Ada nomor punggung 7 mencoba membayang-bayangi saudara Gigi. Terlepas sekaligus 2 personil disusur kembali oleh nomor punggung 7. Kembali serangan dilakukan saudara. Terlepas nomor punggung 4 di lapangan pertama. Ya, jurusnya yang dilakukan oleh Sasa Kuncik pada malam hari ini. Mampukah? Kalau jalan! Apa yang terjadi? Masih imbang. Di detik-detik terakhir, babak pertama. Antara RGT berhadapan dengan Sasa Kuncik. Penyerangan dilakukan. Sudah terlepas 2 personel dari RGT. Terlepas saudara Pausen. Ada Rizky mencoba membayang-bayangi. Sudah terlepas saudara. Terlepas saudara Sleman. Berhasil membuka pertahanan di lapangan ketiga. Pertahanan balik dilakukan oleh RGT. Ada Rizky. Dari RGT Moraman bekerjasama dengan Sardin saudara. Saudara membuka pertahanan dari Sasa Kuncik. Saudara Pausen, ada Vicky membayang-bayang itu, saudara. Lepas, saudara.